Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah anda bersama saya Undin Zainur. Tamliha Khamsani dalam rancangan Kisah Rukyah SG. Alhamdulillah pada hari ini tajuk yang agak istimewa yang ini kita mempunyai tetamu undangan pada hari ini dan beliau kita namakan Zack, bukan nama sebenar. Apa khabar Zack? Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey. Now, kenapa kita undang Zack pada hari ini? Ha, Zack ni adalah bekas dah taubat eh? Bekas pengamal kuda kepang. So hari ni kita nak interview Zack, nak tanya sedikit sebanyak tentang bagaimana berkecimpung atau termasuk dalam seni kuda kepang ini. Nak tanya juga kuda kepang ni sebenarnya apa? Apa ritualnya? Apa perkara-perkara yang digunakan ketika kuda kepang? Dan bagaimana beliau menyedari ini, macam nak cakap eh? Mahu berhenti lah retire dari kuda kepang dan apakah beliau mempunyai gangguan ataupun imbalan di sebalik mengamalkan seperti ini. Ustaz Tam, anything you want to say? Tak ada, just nak dengar je. Dan eager nak tanya kepada okay. Zack. Tapi kalau mungkin untuk para penonton dan para pendengar Kisah Rukyah SG, kita ambil ini sebagai iktibar dan ini bukan untuk mengecam mana-mana pihak dan sebagainya. Dan Zack dengan kita kerana Zack kenal kita dan pernah dirawat juga oleh Ustaz Ruknuddin. Dan disclaimer, saya ramai kawan-kawan, anak murid, guru-guru yang masih mengamalkan seni ini baik dengan saya sampai sekarang. Dan kita, saya tak mengecam mereka. Ada yang minta tunjuk ajar, ada yang minta nasihat, ada yang kita bertukar pandangan. Jadi kita punya, the way that we are approaching bukan nak menghina, tetapi kalau ada yang kurang betul ataupun yang silap, kalau boleh dibetulkan. Itu sahaja, insyaAllah. Ya, perlu diingatkan kita mempunyai stand yang neutral eh. Tapi nak cakap neutral bermakna kita tak mengecam sesiapa yang mempraktis, yeah. Cuma kita memandang ianya tak boleh. Tapi again, if you don't agree with us, tak macam neutral lah. Neutral as in, if you want to do it, dipersilakan, kita tak menghalang. Tapi kita menerangkan daripada aspek agama, kenapa selok-beloknya mungkin ada grey area sedikit, kerana mungkin ada beramal dengan benda-benda gaib. Alright. Dan kenapa juga tak boleh, kalau bagi menurut pandangan kita lah, kalau tak boleh pun sebabnya kenapa. Dan kalau dapat kita dengar ataupun tonton dengan hati yang terbuka, insyaAllah. Yeah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zack, sihat? Alhamdulillah. Jangan tersebut nama betul dia. Zack, ingat Zack. Okay, alright. Okay, Zack. Informal lah. Macam tadi kita berbual lah. Berbual kungkau lah. Kungkau je boleh? Boleh, boleh. Boleh. Okay. So, Zack, kuda kepang. Macam mana boleh termasuk kuda kepang ni? Okay, masuk dalam kuda kepang ni sebenarnya dalam waktu tu curious. Oh, curiosity kills the cat. Curiosity, ya, curiosity nak tahu apa sebenarnya kuda kepang, apa yang mereka buat dan apa amalan mereka. So waktu tu join satu grup ni. Tak boleh sebut nama grup apa ya? Tak boleh. Join satu grup ni dan mereka berkongsi, ada petunjuk ajar. Apakah ayat-ayat sebenarnya yang kena baca, apa mentera-mentera yang kena baca. Ada mentera eh? Ada, ayat dan mentera. Dan lepas tu, sebelum tu kita akan dimandikan bunga. Mandian bunga. Apa function mandi bunga eh? Function tak tahu, tapi tu adalah sebagai daripada adat dia. Adat dan ingredient dia. Ingredient untuk melakukan ritual mandi bunga. Oh, okay. Dia macam menyucikan kan? Istilah mereka lah, sucikan. Then baru kau sesuci. Okay, oh. Then you allowed to join. Dia kira macam rebirth, kononnya rebirth. Rebirth of a human yang nak masuk kuda kepang ni nak adakan pendamping khadam atau dong kata barang. Okay, let's stop here kejap eh, kejap. So, Zack, kuda kepang memang pakai khadam ataupun jin. Khadam. Aku dah beritahu diorang tak namakan benda-benda ni jin. Jadi sebagian daripada kita tak tahu tau ini sebenarnya jin. Tapi kononnya apa diorang panggil tu? Ada memanggil roh. Roh. Kira seru roh lah. Seru roh. Pasal ada satu kumpulan ni mana ketua berkongsi pendapat dengan saya. Saya sih sopannya. Amboi. Dengan aku. Berkongsi dengan aku. Dia kata bila pak mandi ni kita nak kena buat betul-betul, jangan main-main. Sebab ni anak-anak orang yang kita mandikan. Ui. Dan mereka adalah bakal anak buah kumpulan kita. So bila mandi ni kita nak kena faham dan tahu adakah roh yang betul kita seru. Roh yang betul seru eh. Kalau roh yang tersilap kira salah masuk ke ataupun roh yang yang jahatnya kira maksudnya? Kalau roh yang salah terpaksa dengan kena rukyah.
Kira punchline Ruqyah. Okay, okay. Okay, so okay. It's about roh. Okay, so balik kepada cerita kau untuk mendapatkan roh. Whereas untuk pengetahuan pada pendengar dan penonton KRZ, memanggil roh-roh ini dalam bahasa Arab, roh juga dipanggil satu gelaran bagi hadirnya jin. So sebenarnya yang mereka dampingi ini adalah makhluk jin lah. Pasal tidak ada penerangan lain yang diterangkan dalam agama, makhluk yang gaib itu adalah jin, malaikat dan manusia itu kalau mereka meninggal dan ataupun wafat, mereka berada di dalam alam barzakh lah. Right. So continue your story. Okay, so mandi bunga untuk, jadi kalau mandi bunga tu nanti akan ada khodam, kita panggil khodam lah. Ada khodam-khodam yang datang untuk mendampingi, is it? Meresap masuk. Bila dah bawa sajinan tu depan sajinan. Sajinan tu yang apa pula? Sajen. Sajen. Ni ada panggil sesaji. Yang ada panggil sajinan. Tapi samalah actually tu. Okey, dia bentuk sesajen tu apa? Okey, dalam sebuah dulang. Sebuah dulang tu dia ada tujuh macam bunga. Ada kaca. Ada batu kemenyan. Okey. Apa lagi? Tak ingat. Lupa. Ada kayu-kayu tak ada? Kayu tak ada. Kayu. Tapi yang kan very obvious is kemenyan dengan kaca lah. Kemenyan, kaca. Oh, cili padi. Aku baru nak cakap tadi cili padi. Betul-betul lah cili padi eh? Cili padi. Oh, okey. Cili padi. Daripada duduk depan sesaji tu, yang tukang mandi tu tak tahulah apa dia baca-baca kan, tu menyeru apa. Kau tahu dia baca apa? Kau tahu lah. Tak tahu, dengar bismillah je. Okey, faham. Dengar bismillah, lepas tu dia kata okey dah, kau dah boleh masuk dalam mandi. Bila dalam bilik air tu, lampu kena off. Kita akan pakai kain batik aja. Dan cover aurat lah. Cover aurat lah. Aurat. Kira macam pusat sambil lutut-tutup. Cover aurat. Okay. Kalau yang lelaki pakai daripada pusat sampai ke bawah, yang wanita berkemban kan. Kemban. Okay. Dan masuk dalam bilik air tu, sebelum masuk tu dia kata kau niat apa barang kau nak. Tapi sebelum tu kau tahu ke barang apa yang kau nak? Tahu. Dia orang intro lah. Dia orang sebelum mandi tu, yang member-member lain tanya kau nak ambil apa barang, apa barang kau dah ada dalam otak. So barang ni referring to jenis khodam lah. Khodam kau boleh, okay. Ada berapa banyak? Berapa banyak khodam ada? Banyak khodam. Kalau karakter dia banyak. Dia yang monyet kala-kala ada. Monyet kala-kala, okay. Monyet kala-kala ada. Dia ada yang naga. Naga, naga. Paling popular lah. Dia orang panggil barungan. Barungan. Okay. Dan ada lagi barang-barang seperti, alamak, apa nama Arjuna, ada Arjuna. Ada Arjuna tu yang arrow tu kan. Apa yang karakter-karakter dalam watak wayang orang di negeri Jawa, dewa-dewa. Dewa-dewa ke, Arjuna ke, Dewi Sinta ke, semua tu ada nama karakter yang diorang akan seru. Kalau diorang nak karakter yang ni, dia akan seru dalam niat diorang nak karakter yang ni, diorang nak barang ni. Kira apa yang diniatkan akan dapat ataupun tak semestinya? Ada dapat, ada tak dapat. Kena ikut kita punya level. Macam kalau kau power, kau dapat dewa-dewa yang kuat. Dia kata ikut kekuatan kau. Kalau kau minta yang kuat, kalau kau dapat, buatnya betul untuk kau. Yang ada minta yang kuat tapi dia tak dapat, nanti orang cakap, oh tak apa, ni bukan untuk kau. Curious juga eh. Tapi yang paling kuat consider apa sih? Paling kuat top lah, kira top guru-guru punya. Top of the top. Gurukul, gurukul tu cik Syaruhan. Okay, paling top. Kalau paling top, susah nak kata. Sebab ada pendapat pada masing-masing yang diorang cakap aku punya barang yang paling kuat. Seperti yang ada kata, oh ni aku punya barungan yang paling kuat. Ada nama dia Raja Barung. Yang ada kata, oh aku punya yang paling kuat seperti monyet yang warna putih. Apa nama dia pun dah tak ingat. Dah lama sangat tinggalkan. Aku pernah rukiahkan someone. In fact dalam video before this pasal aku dah kepang kan. So that person yang aku rawat, dia cakap lah, yang barang dia ni yang masuk pada waktu aku rukiahkan bukan barang dia. Barang dia terjadi monyet. Barang dia is not monyet. So it's something else yang merasuki dia. Wallahualam. Because the best tense pun nampak macam monyet lah. Maksudnya dia suka ada janggut dia.
So kalau yang berjanggut tu kira monyet ke apa ke, tak tahu eh. Tak tahu pula. Kalau yang macam head dia gini-gini kan. Itu kira jenis apa? Macam dia sama lah. Dia macam dia relax lah, tapi dia macam, tapi dia main juga dulu. Kalau goyang kepala, cakap tangan gitu, dia tu part of the Jawa punya movement lah eh. Kalau kepala deling-deling gitu, kebanyakan memang kepala goyang itu. Tapi kalau gerak seni dia call dia tari, tari dia. Diorang ada this macam trademark. Kalau gerak dia macam gini, oh ini barang dia yang ini. Oh, okay. Ini. Tapi gerakan dia dengan ilham sendiri kononnya, dengan bantuan Khodam ni lagi dah. Okay. Betul cakap. Okay, jadi bila kau dah kena mandi tu eh, kau cakap lelaki kena tutup aurat lah, so called eh, perempuan kena berkemban, then kau kena kira tu mandi bunga, acara mandi bunga kan? Mandi bunga. Okay. Then what happen next? Okay, sebelum masuk dalam bilik air tu, kita akan niat barang apa yang kita nak. Lepas dah masuk tu, tutup pintu, diorang akan pesan apa yang bunga-bunga yang diorang dah tabur dalam bali tu, kau mandi. Bunga yang kau kutip tu, kau tak boleh tulis. Kau kena raba-raba, tak boleh tulis belakang. Masa waktu sesi kita mandi tu, dalam halfway, benda tu, barang kita tu akan sampai sebenarnya. Ini mandi ramai-ramai ke satu-satu? Satu-satu. Satu-satu, okey. Satu-satu, tapi bila pak barang kita sampai tu, kita tak akan dengar orang yang kat luar. Telinga kita akan dengar berdesing. Gitu. Berdesing bunyi apa semua segalanya kuat. Dan kita tak boleh, tak dibenarkan untuk tulis belakang. Jadi bunga-bunga yang mana yang bilin-bilin tu semua kita kena raba masuk dalam plastik. Oh, kira macam menyangkung ambil-ambil tapi tak boleh tengok belakang lah. Tak boleh tengok raba-raba. Dan dorang akan pesan yang kita kena tetap menghadap kiblat. Menghadap kiblat? Kiblat. Kat toilet? Dalam toilet. Aduh. Okay. Sedangkan tak dialakkan kan toilet menghadap kiblat kan? Ini dah lain kan? Ini dah lain. Ini dah lain. That's why it works. Belik tapi benar. Belik tapi benar. Soalan seterusnya, barang apa yang hadir untuk kau? Barang apa yang hadir waktu tu, kira macam mana tu yang kau tiba-tiba kau tahulah ada barang kat dalam. Kau punya type apa? Level dia power tak? Tanya je, tanya. Dia bentuk seperti separuh manusia separuh raksasa. Separuh manusia separuh raksasa. Raksasa ni kira apa sih? Godzilla. Dia manusia tapi bertaring. Manusia bertaring. Half man half beast. Bertaring eh? Bertaring. Mata dia sana? Mata dia berlolok lah kira. Beliak macam? Beliak, ha, beliak gitu. Berlolok pula. Beliak mata dia beliak. Muka dia bengis. Kau bilang dia dah pakai celak sebenarnya. Ada goti, ada misai. Apa yang kita tengok dalam video-video dalam YouTube yang wayang orang, karakter dia macam mana, make up tu semua serupa. Habis taring dia ke dalam ke keluar? Taring dia keluar sideways lah kira. Macam gini kan? Kira, ada, itu yang kira soalan dah pasal taring eh. Itu kan kira creature yang lain lah. Kalau macam yang separuh manusia separuh orang ni, apa yang aku ingat, taring dia kira macam panjang sikit daripada vampire lah. Tapi ni kau jujur lah, jujur lah. Ni kira kau nampak ah? Nampak pasal masa aktif dalam Main Kuda Kepang tu, dalam masa berapa, 5 tahun? 5 tahun ke 4 tahun? 5 tahun eh. Cuma nampak dia clear cut satu kali. Sekali je nak clear cut? Satu kali. Dulu pernah dalam sebelum tidur, niat nak jumpa, tapi tak datang-datang. But you know it's there? Cuma bila pak dia datang tu, kita akan rasa. Kita tahu yang ini barang kita. Dia selalunya rasa apa kalau nak tutup barang? Kalau tahu barang-barang kita, kalau barang kita depends kat lokasi mana yang seperti macam aku punya lebih kat belakang tengkuk. Belakang tengkuk sini? Belakang tengkuk. Okay, Rukia pun situ sih. I think previous episode kita sukan kat situ sih. Kat belakang tengkuk, dan aura dia tu yang akan bagi tahu yang itu memang barang kita. So kau ada that feel lah? Ada that feel. Okay. Masa siapa yang baru habis mandi dah dapat barang,
Dia actually makan masa untuk barang tu dengan kita nak kira blend together. Dia macam ibarat barang tu pun akan test kita. Kalau sekiranya kita tak kuat nak bawa dia, barang tu akan pergi tinggal dengan kita. Kau kena test? Kena. Dia datang macam-macam lah. Dia akan kacau. Seperti macam kelibat-kelibat. Kadang dia macam ketuk tingkap. Kadang tengah tidur dia tarik selimut. Kadang ada dengar bisikan kat telinga. Kira dia macam kena gangguan sih tu. Macam kena gangguan. Tapi kau take it with an open heart lah. Means bagi kau tu bukan gangguan lah. Tu is a test lah. Pada aku, masa tu aku fikir macam, kau nak kacau aku, kacau. Tapi kalau apa kau nak test ni, aku buktikan aku boleh terima. Okay. Kalau let's say kau solat, let's say kau mengamalkan ibadah, ni benda datang tak datang? Honest. Kalau waktu solat, kalau dulu memanglah jahil tak solat kan, tinggal-tinggal solat. Masya-Allah. Tapi halfway through bila masa dah nak tinggalkan repang ni, memang cuba solat. Dan feeling dia sama. Sama. Sama, tak ada apa, tak ada beza. Lepas solat tu, kalau dia nak datang, dia datang suka hati dia. Tapi tengah solat selalunya tak rasa dia hadir lah. Kalau solat, tengah solat tu dia tak datang. Ni boleh, kita boleh dengar waktu solat datang, kekuatan jin tu memang tidak hadir. Ni daripada orang yang mengamalkan, bukan kita lah. Masya Allah, thank you for this knowledge lah. Ni just different lah. Next question. Ni confirm ada dua part ni. Aku rasa ni part 1, kita ada part 2. Now letaklah kau dah mandi bunga, kau dah buat dia ritual, barang pun dah masuk dalam diri kau. So actually kuda kepang ni apa function dia? Once kau ada barang, and then what? Nanti akan ada majlis untuk menunjukkan apa sebenarnya? Kalau menunjukkan tu kekuatan dia, is it? Kekuatan. Kadang yes, memang ada yang tunjukkan kekuatan. Tapi sebenarnya waktu majlis-majlis tu diorang tunjuk kira seni tarian dan kesurupan tu merasuk lah. Kesurupan tu bila diorang menari tapi dalam keadaan trans lah. Keadaan trans. Keadaan trans, kira yang tarian dia memang nampak lagi berbeza. Kira lagi cantik. Dan dia lebih aktif, lebih wild. Dan mana yang diorang sebat-sebat badan tu semua, nampak macam syok lah diorang kena sebat. Memang betul syok. Rasa dia macam kena tepuk-tepuk. Kena tepuk-tepuk. So kalau apa yang diterangkan oleh Zack, kalau orang yang kena sebat rasanya seperti ditepuk. Dia bukan kena whack. Tapi ada tak time-time yang dia sebat betul rasa sakit? Ada. Ada kali waktu dia sebat tu tembus. Memang boleh rasa. Tapi kita tak boleh buat apa-apa. Tapi sakit lah. Tahan je lah. Kita rasa sakit. Betul-betul rasa macam sakit gila. Macam nak menangis pun ada. Tapi kita macam beku. Tak boleh buat apa-apa. Kita macam tengah hayal. Kena on lah. Kena on je. Kira macam kita ibarat macam tengah hayal. Kena sebat pun memang rasa sakit. Tapi kita tak boleh buat apa-apa. Diam je. Okay. Ini part 1 masih. Part 2. Para pendengar dan penonton KRZ. Part 2 kita nak tanya pula. Nak mula majlis memanggil khodam ni kan, tadi kita dah bincang dulu, kau dah cakap kena buat macam gini dan akan rasa gerbak-gerbuk semua. So nantikan episod seterusnya dengan interview bersama Zack. Sekian saja daripada saya, Runin Zainur, Tami Khamsani, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.